puluhan tentara bayaran Amerika dan Inggris tewas di pantai pasukan Rusia. We don't want to see you and we will kill you. Ми не раді незапрошеним гостям. The population of Russian Federation is 146 million people and they do nothing. You know, they do nothing. Хочеться сказати, схаменіться і оцініть трезво ситуацію. Росіянам я порадив вивчати українську. You have nothing to do here. It's not your land. You have nothing to die for here. Займіться своєю країною, у вас проблем дуже багато. Все, про що домовляється Російська Федерація, все, що вони обіцяють, всі ті перемовини, які вони ведуть, все це брехня. We will put a big wall between our countries for the next, I think, 50 or maybe 100 years. And that is all what I want. Останні росіяни? Ого! Хлопці, втікайте. Здавайтеся. They were killing our children. They were killing our women. They were killing our old people. You know? It's not the military way. No, it's like genocide. Ви всі будете відповідати за те, що ви зробили. Кожен, хто нічого не зробив за останні 20 років, для того, щоб не було всіх тих війн, які були розв'язані в Росії. Believe me, no one in Ukraine will forgive you, and we will not forget it. I want to go back and see my family and my grandchildren. The odds are stacked against that, I understand that. Where are you coming from in this possible? Like, what did you decide to pay your fatigues and go to Ukraine? To help the people of Ukraine and indirectly help ourselves. And until people understand that and realize it, yeah. I know they have other sanctions and the politicians, they're not moving quickly. Pertempuran antara pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina ZSU yang didukung tentara bayaran melawan unit militer Rusia bersama sekutunya berlangsung sepanjang akhir pekan. Kabarnya ratusan tentara bayaran Ukraina tewas dalam konfrontasi di wilayah Donetsk Minggu 6 November 2022. Kontak tembak pecah di wilayah Krasny Liman, Republik Rakyat Donetsk atau DPR. Wilayah yang diduduki pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, VSRF, jadi sasaran serangan militer Ukraina mengingat peran vital kota tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov, menyatakan ada sejumlah tentara bayaran asing yang mendukung militer Ukraina, akan tetapi upaya tersebut dipastikan Konasenkov gagal. Dengan menggunakan rudal presisi tinggi pasukan Dirgantara Rusia, VKS menghujani basis pasukan Ukraina beserta kelompok tentara bayaran asing. Konasenkov mengungkap sekitar 100 tentara bayaran asing tewas akibat serangan rudal Rusia. Menurut Konasenkov, sejumlah tentara bayaran Ukraina yang tewas berasal dari Amerika Serikat, Inggris, dan Polandia, di mana ketiga negara tersebut adalah anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi oleh pasukan wilayah udara Rusia di daerah pemukiman Krasny Liman, Republik Rakyat Donetsk, 100 militan kelompok nasionalis dan tentara bayaran asing dieliminasi, ujar Konasenkov. Di dalamnya termasuk sekitar 40 tentara bayaran dari AS, Inggris, dan Polandia, serta menghancurkan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja, dikutip dari kantor berita Rusia TASS. Tentara bayaran Amerika kontrol pasukan Ukraina, Rusia tak ciut. Kebenaran bahwa ada peran tentara bayaran Amerika Serikat dalam perang melawan militer Rusia ternyata benar. Pergerakan tentara bayaran AS sudah diketahui oleh pasukan Rusia, khususnya di wilayah Siversk Oblast Provinsi Donetsk. Ribuan pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina ZSU dipastikan bersiaga di wilayah Siversk. Tercatat ada 6 batalion taktis yang menduduki daerah tersebut. Yang lebih mengejutkan, ternyata ada peran tentara bayaran Amerika yang mengendalikan pasukan itu. Kabar ini diungkap oleh Ajudan Menteri Dalam Negeri Republik Rakyat Luhansk, LPR, Vitali Kisilev. Pejabat pemberontak pro-Rusia itu menyebut ke-6 batalion taktis militer Ukraina telah bersiap maju ke Slavyansk. Pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, VSRF, bersama dengan unit militer LPR, Republik Rakyat Donetsk, DPR, dan Chechnya tengah berupaya merebut dataran tinggi Slavyansk. Saat ini ada sekitar 6 batalion ZSU taktis di Siversk,
yang bergerak menuju Kramatorsk dalam 24 jam ke depan untuk membantu Slavyansk. Ucap Kisilev dikutip dari kantor berita Rusia TASS. Tentara bayaran swasta Amerika Serikat sepenuhnya mengendalikan aksi pertempuran, memberitahu batalion kemana harus bergerak dan bagaimana caranya. Informasi adanya peran tentara bayaran Amerika mengendalikan ribuan pasukan didapat intelijen LPR dari mata-mata yang menyusup ke dalam unit militer Ukraina dan penduduk setempat. Ribuan pasukan Ukraina di bawah kendali tentara bayaran Amerika bergerak maju ke Slavyansk dengan membawa sejumlah kendaraan tempur. Sejumlah senjata seperti rudal dan mortir juga akan jadi ancaman bagi pasukan Rusia. Menurut intelijen kami, informasi orang dalam dan informasi yang diberikan oleh penduduk setempat, Amerika bergerak dengan kendaraan besar, dilengkapi dengan rudal atau mortir anti-tank. Ujar Kisilev melanjutkan. Tentara bayaran AS dikerahkan ke sekolah nomor 2 di Severtsk, kemudian berpindah ke gereja melewati Severtsk, lalu ke hutan Serebrianka, mereka kembali ke Severtsk pada malam hari. Tentara bayaran Amerika kontrol pasukan Ukraina, Rusia tak ciut. Kebenaran bahwa ada peran tentara bayaran Amerika Serikat dalam perang melawan militer Rusia ternyata benar. Pergerakan tentara bayaran AS sudah diketahui oleh pasukan Rusia, khususnya di wilayah Siversk Oblast Provinsi Donetsk. Ribuan pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina, ZSU, dipastikan bersiaga di wilayah Siversk. Tercatat ada 6 batalion taktis yang menduduki daerah tersebut. Yang lebih mengejutkan, ternyata ada peran tentara bayaran Amerika yang mengendalikan pasukan itu. Kabar ini diungkap oleh Ajudan Menteri Dalam Negeri Republik Rakyat Luhansk, LPR, Vitali Kisilev. Pejabat pemberontak pro-Rusia itu menyebut ke-6 batalion taktis militer Ukraina telah bersiap maju ke Slavyansk. Pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, VSRF, bersama dengan unit militer LPR, Republik Rakyat Donetsk, DPR, dan Chechnya, tengah berupaya merebut dataran tinggi Slavyansk. Saat ini ada sekitar 6 batalion ZSU taktis di Severtsk yang bergerak menuju Kramatorsk dalam 24 jam ke depan untuk membantu Slavyansk. Ucap Kisilev dikutip dari kantor berita Rusia TASS. Tentara bayaran swasta Amerika Serikat sepenuhnya mengendalikan aksi pertempuran, memberitahu batalion kemana harus bergerak dan bagaimana caranya. Informasi adanya peran tentara bayaran Amerika mengendalikan ribuan pasukan didapat intelijen LPR dari mata-mata yang menyusup ke dalam unit militer Ukraina dan penduduk setempat. Ribuan pasukan Ukraina di bawah kendali tentara bayaran Amerika bergerak maju ke Slavyansk dengan membawa sejumlah kendaraan tempur. Sejumlah senjata seperti rudal dan mortir juga akan jadi ancaman bagi pasukan Rusia. Menurut intelijen kami, informasi orang dalam dan informasi yang diberikan oleh penduduk setempat, Amerika bergerak dengan kendaraan besar, dilengkapi dengan rudal atau mortir anti-tank. Ujar Kisilev melanjutkan. Tentara bayaran AS dikerahkan ke sekolah nomor 2 di Severtsk, kemudian berpindah ke gereja melewati Severtsk, lalu ke hutan Serebrianka, mereka kembali ke Severtsk pada malam hari.